Gablay gitu gimana? Ada enggak testimoni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Lili Suryani. Kebetulan sudah banyak sih pengalaman yang mungkin saya share di sini, baik dari saya pribadi, orang tua, keluarga, maupun yang ini yang paling luar biasa, yang minggu ini saya akan berbagi cerita dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Ini kebetulan pekan lalu saya mengundang saudara dari Cirebon yang orang tuanya kena penyakit jantung yang sudah sangat kronis, luar biasa. Tetapi dengan adanya anak ini kemari, kemudian saya bawa ya pekan lalu lah ke seminar sini, diberikan es rutena. 3 hari minum es rutena yang tadinya mungkin sudah agak sulit bicara, kemudian dadanya ini sempat biru bengkak gitu, karena memang nafas pun sudah sulit gitu. Tapi setelah 3 hari minum es rutena, sangat luar biasa gitu. Beliau sekarang sudah nafasnya sudah stabil, kemudian kebiruan yang di dada ini sudah mulai berkurang. Terus informasi yang tadi barusan saya dapat, ibunya tadi agak sulit gitu untuk melihat, sekarang udah mulai terang gitu, ringan di matanya seperti itu. Ini yang baru. Dan kemudian di Cirebon sangat luar biasa direspon, doain saya ya Bu, di sana bisa sukses gitu. Terus perlu saya sampaikan juga di sini, saya memang baru di bergabung di Naturali Plus ini sekitar dari tanggal 20 bulan lalu. Tapi saya seringkali setiap duduk di belakang selalu ada yang saya dengar. Alah, paling si ibu ini udah kerjasama dengan PT Naturalinya, disuruh ngomong-ngomong kalau Naturali itu hebat gitu. Jadi saya beberapa kali dengar seperti itu. Ini view dari saya, pengalaman saya pribadi, keluarga saya pribadi. Jadi bukan ada rekayasa Naturali yang menyuruh saya untuk membagus-baguskan produk ini seperti itu. Dan ini pasti ya, mungkin masih banyak yang berkesimpulan seperti itu. Ini bahannya kalau di model-model multinational itu gitu, maju. Ini produknya bagus supaya laku. Nah itu yang beberapa kali saya dengar di belakang sana. Padahal saya pengen share sekali, ini pure dari pengalaman saya pribadi, dari orang tua saya yang paru-paru sekarang udah sehat, udah bisa berjalan, yang tadinya udah pakai tongkat aja udah sulit. Juga ada tante saya satu di Pondok Gede, itu udah mau operasi mata, sekarang udah sembuh. Jadi tanpa kacamata udah beliau bisa udah bisa melihat normal, itu hanya dengan 2 botol es rutena. Lain kali ini karena memang masih banyak, yaitu ada satu dari donat saya itu lagi ini ya, berbagi dengan adalah orang yang sakit kronis, kemudian datang ketika dokter nggak diterima Bu gitu, nggak diterima alasannya, maaf ya Bu, saya nggak mau nangani penyakit ini soalnya ini nggak ada obatnya, seperti itu. Bahkan dianjurkan udah Ibu datang aja ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung kalau nggak salah ya. Supaya itu langsung ditolak 3 rumah sakit, dan ini masih dalam penanganan es rutena. Jadi informasinya nanti perkembangannya akan disampaikan minggu depan, insya Allah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.